Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi dan orang yang ada di sekitar kita juga aku berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel ya. Dan tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah guys, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi favorit aku ya, pendatang baru yang langsung viral, yang langsung meledak ya di mana-mana, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan ini Reza ya guys ya. Dan kali ini ya menyanyikan lagu Karam di Laut Tenang, kalau nggak salah aku nih originalnya dari Reina ya guys ya. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Bang Napa Uga. Kalian juga silakan subscribe ya channelnya Bang Napa Uga, karena Bang Napa Uga ini selalu mendukung atau mensupport Reza untuk menjadi artis artis besar lah ya pastinya, yang dia mendukung Reza dari nol ya sampai dengan saat ini. Dan kalian juga jangan lupa ya support juga channel Bang Napa Uga ya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku sangat penasaran ya, untuk langsung saja mereaksi bagaimana Reza menyanyikan lagu Karam di Laut Tenang ya guys ya. Dan kita langsung ke video dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, ini chordnya asli ya guys ya, chordnya asli ya. Karena dia chord oke ya guys ya. Oke. Wow. Wow, guys, maaf guys, aku post bentar. Wow, di sini aku ngelihat ya, tanpa mic ya, tanpa editing suara, tanpa apapun, dia hanya versi original di dalam mobil dan, waduh, suaranya kok bagus banget ya guys ya. Yuk kita play lagi ya. Wow, musiknya original, suaranya juga original guys. Ya. Merdu banget di situ guys ya. Wow, masuk banget ya suara yang ditukar di lagu ini guys. Tercucuran darah luka hati. Wow guys, aku suka ya power seorang Reza itu memang enak banget ya, lepas banget yang menyanyikan lagu ini dan itu terasa enak banget di telinga pastinya guys. Di sini ramai banget guys, guys ya, keluarga Reza ini atau para kerabat atau tetangga gitu ya. Hahaha, itu aja deh enak banget di rumah guys ya. Guys, aduh, dia bernyanyi, aduh, enak banget guys. Dia ini ya seorang gadis yang sederhana ya, dapat kita lihat dari video ini, dan kesederhanaannya itu ada sesuatu keistimewaan ya, di balik kesederhanaannya ada sesuatu keistimewaan, yaitu adalah suara yang sangat merdu. Dan aku melihat di sini seperti sosok almarhum Nika Ardila yang menyanyikan lagu ini guys. Dan itu terbukti dengan kemiripan suara dari Reza ini ya. Wow, itu. Kita play aja dulu guys. Wow.
dia nyanyi tulus banget guys ya. Aku ngerasa ya kalau dia nyanyi itu sangat tulus, tapi aduh enak banget lah pokoknya guys dengan ketulusannya bernyanyi itu ya. Jadi terasa nyampai banget apa yang dia sampaikan itu. Yang dia nyanyikan itu nyampai banget ke kita yang mendengarkan guys ya. Ya. Entah kenapa kalau setiap Reza perform itu selalu ya, selalu aku pasti ngerinding guys ya. Karena terlalu hebatnya suara Reza ini guys, karena terlalu enak banget didengar ya, ampun. Oke, kita play aja lagi. Dan tanpa mic ya, tanpa alat ini terkait dengan suaranya guys ya, tanpa pengeras suara juga di sini suaranya juga sangat enak banget didengar guys ya. Oh, rasanya dapat banget di sini guys ya, dari seorang Reza. Wow, enak banget di situ guys. Versi seperti ini aja guys, aku yakin banyak orang yang akan nangis ya guys. Itu aja udah bagus banget ya guys ya. Halo, saya Reza. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube-nya Napa Uga ke teman-teman kalian ya. Dadah. Guys, jangan lupa like, share, and subscribe juga channelnya Bang Napa Uga ya guys ya. Wow guys, aku baru saja mereaksi Reza yang menyanyikan lagu Karam di Laut Tenang original dari Reina. Wow guys, di sini aduh pecah banget ya. Dia tidak melakukan atau tidak mengcover lagu ini menggunakan mic, tidak menggunakan editing vokal atau hal-hal yang lain mengenai tentang suaranya, tapi dia melakukan dengan versi original ya, tanpa apapun, di dalam mobil dan hanya bermodalkan musik karaoke guys ya. Tapi itu bagus banget, jernih banget suara Reza di sini. Aku sangat suka guys musik dari Reza ini atau cover dari Reza ini, dan powernya tadi di live tadi memang sangat luar biasa banget guys. Itu lepas banget dan aku sangat menikmati video ini guys ya. Wow. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pasti aku sangat terhibur dengan video yang aku reaksi hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.